اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الله سبحانه وتعالى bersama orang yang sabar. Bahagia orang-orang yang memang biasa dan cinta sabar. Sabar tidak ada balasan selain surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar banyak kelebihannya. Sabar salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam taat, sabar terhadap takdir, sabar atas dosa dan maksiat, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Sabar bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan balasan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sabar yang semestinya ikhlas hati dan tenang jiwa baru bisa dinamakan sabar yang sempurna. Jadilah orang-orang yang mencintai sabar karena Allah senantiasa bersama orang yang sabar.